Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang dengan karunia nikmatnya Allah berikan kepada kita detik demi detik, menit demi menit, bahkan berganti hari, minggu, bulan, dan tahun, yang sampai saat ini nikmat yang Allah berikan tersebut masih terus kita rasakan, masih terus kita dapatkan. Di atas semua itu, nikmat yang paling besar adalah ketika kita masih sadar, tahu, dan pandai mensyukuri nikmat tersebut. Kita masih tahu bahwasanya ini adalah nikmat yang besar. Dan dengannya kita memohon kepada Allah, meminta agar kiranya kita termasuk di antara abdan syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang kali ini kita akan mengangkat ada suatu perkara, suatu hal yang dia ternyata adalah bagian dari bentuk ujian. Ujian yang kita tahu tujuan ujian ini adalah tak lain tak bukan kalau dia di jenjang pendidikan, ya. Baik itu SD TK dulu ya, SD, SMP, SMA, kemudian fakultas, kuliah, gitu ya. Sampai terus jenjangnya ke atas. Ya. Dan syarat mereka bisa naik dari satu jenjang ke jenjang yang lain diantaranya adalah melalui proses yang disebut dengan ujian, evaluasi. Ya, ternyata kita juga sama, ya. Perkara itu juga sudah tercatat 14 abad yang lalu. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah katakan dalam ayat tersebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan apa? Dalam ayat ini, dalam surat Cinta ini, kami berikan mereka ujian. Kami uji mereka, kami biarkan mereka hidup di dunia dengan pilihan-pilihannya, dengan apa yang mau dia lakukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara hamba-hambanya ahsanu amala, yang mana yang paling baik amalannya, yang mana yang paling baik takwanya, yang mana yang paling baik imannya untuk mengamalkan amalan-amalan perintah-perintah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tujuan dari ujian tersebut. Allah ingin tahu di antara hambanya ini mana yang dia hamba yang kiranya menjalankan ketaatan kepada Allah, mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah, dan mana yang mereka menukar perkara tersebut dengan keuntungan yang sangat-sangat bahkan tidak dipandang oleh Allah untuk dunia. Ya, ujian itu untuk membedakan mana muslim, seorang mukmin, ya, seorang muslim yang dia sejati, dan mana yang dia cuman KW atau hanya sekedar palsu, ya, titel belaka, ya, atau sesuatu yang disebut dalam KTP saja yang dia tidak sadar. Fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaku. Dia terus Allah ulur, terus Allah kasih apa yang dia inginkan, dia terus mendapatkan apa yang dia impikan.
dari dunia. Kalau kita bisa melihat ya di media sosial, banyak sekali orang-orang yang mereka memposting, mereka memamerkan kekayaannya, kemewahannya, dia pamerkan terus. Tak jarang yang dia pamerkan hanya palsu belaka. Ada yang kita dapatkan dengar kabar, ternyata itu hanya sewaan, ternyata itu hanya punya orang yang dia di endorse dan lain sebagainya. Dia hanya sekedar ingin terlihat eksis, terlihat wow di mata orang lain, jadi terlihat wah, kepalsuan belaka. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus sadar, kita harus paham, ada perkara yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah tentang ada ujian yang membuat manusia tidak sabar dengannya, atau banyak manusia yang gagal ketika dia diuji dengannya dan dia tidak tahu ya, atau dia tidak sadar ternyata itu adalah juga bagian dari ujian. Ujian ini tadi dia nggak sadar kalau dia lagi diuji. Dia hanya merasa fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Manusia itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, kalau dilapangkan rezekinya, hidupnya enak, mewah, diberikan kemudahan, diberikan segala sesuatu yang dia inginkan, dia mengatakan, Tuhanku sayang dan memuliakanku. Tapi ketika diuji dia dengan kesusahan, kesulitan, rezekinya disempitkan, urusannya dipersulit, dia katakan, Tuhanku menghinakanku, meninggalkanku. Allah bantah, kala tidak seperti itu sebenarnya. Tak selamanya yang indah itu adalah bentuk dari Allah sayang kepadanya, dan tak selamanya yang buruk-buruk itu, yang susah-susah itu, susul itu Allah disebabkan karena Allah benci padanya. Tidak. Kita akan lanjutkan insya Allah kaum muslimin yang dimuliakan Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang ujian yang membuat manusia tidak sabar dengannya. Ya, kita katakan tadi manusia zaman saat ini pada umumnya dia menganggap itu ujian ketika dia merasa itu adalah sesuatu yang membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Susahnya dia mencari rezeki dalam keadaan sakit atau ditinggalkan oleh orang yang disayangi, atau dia jatuh bangkrut, dan segala hal yang kiranya membuat dia tidak enak, tidak nyaman, dia baru anggap itu adalah ujian. Yang baru dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tidak salah. Itu juga adalah bagian dari ujian. Tapi orang-orang banyak yang berhasil ketika ujiannya itu dalam bentuk kesusahan, kesulitan. Dia berhasil menghadapinya, dia bersabar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kami diuji dengan kesusahan, kesulitan untuk menjalankan Islam itu. Kami bahkan harus mengorbankan nyawa kan. Tidak ada yang mudah untuk dia menjalani atau mengamalkan Islamnya. Bahkan hanya sekedar dia ingin ibadah saja untuk pribadi dia, enggak untuk dia sebarkan, itu susah. Dia harus sembunyi-sembunyi
zaman Rasulullah, apalagi periode masih di Mekah. Ketika orang didapati ketahuan dia adalah sudah masuk ke dalam Islam, maka dia akan disiksa sejadi-jadinya. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yasir. Ibunya ditusuk dengan lembing dari kemaluannya sampai meninggal. Ayahnya begitu juga disiksa dengan luar biasa. Yasir sendiri sampai dia menangis-nangis menjumpai Rasulullah minta ampun. Minta mohon didoakan agar diampuni Allah. Karena apa? Dia mengatakan kalimat kekufuran pada asalnya. Tapi dia dipaksa untuk mengatakannya. Karena dia takut mengalami hal yang serupa dengan kedua orang tuanya. Dia mengucapkan kalimat tersebut. Disitulah rahmatnya Islam. Rahmatnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Allah mengampuni. Ketika dia dipaksa, maka Allah ampuni. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lainnya. Di sana ada Bilal bin Rabah yang luar biasa siksaannya. Khabab bin Arad. Sampai siksaan yang dialami itu dikatakan, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak pernah melihat seburuk-buruknya jasad tubuh manusia melebihi yang dimiliki oleh Khabab bin Arad. Kenapa? Karena Khabab bin Arad ini pernah disiksa oleh Quraisy ketika itu. Batu yang amat sangat panas itu. Dia apa namanya, dijepitkan atau ditimpakan kepadanya. Masuk ke tubuhnya, di belakangnya. Sehingga sampai hancur daging di punggungnya. Sampai seperti itu. Sampai bisa masuk tangan ke dalamnya. Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Itu siksaan mereka. Dan mereka berhasil melewatinya. Mereka berhasil. Abdurrahman menceritakan. Abdurrahman bin Auf menceritakan hal tersebut. Sampai dia mengatakan. Kami berhasil. Kami bisa. Untuk bersabar dengan kesulitan tersebut. Tapi tatkala Rasulullah telah wafat. Telah tiada, kami diuji dengan kesenangan. Ya, apalagi di masa penaklukan yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Luar biasa, ditaklukkan Persia, Romawi ditaklukkan, datang ghanimah begitu amat sangat banyak. Dan nyaris tidak ada lagi orang yang fakir ketika itu. Karena mendapatkan begitu banyaknya kekayaan. Islam terus berkembang di masa Utsman bin Affan, di masa Ali, dan terus Islam terus berkembang. Dan sampai-sampai manusia meninggalkan jihad. Manusia meninggalkan jihad. Mereka bersantai-santai dengan tanamannya. Dengan bertaninya, dengan niaganya. Sampai seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepeninggalan atau wafatnya Rasulullah. Maka kami diuji dengan kesenangan. Namun kami tidak bersabar dengannya. Artinya ketika dia diuji dengan kesusahan, kesulitan, dia mampu untuk bersabar. Tapi ketika dia diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, kemewahan, harta, dia tidak mampu untuk bersabar. Banyak yang gagal. Banyak yang tergelincir. Banyak yang akhirnya berpaling dari kebenaran itu sendiri. Ya, sebagaimana kita tahu, banyak yang menjegel atau menjatuhkan seseorang itu disebabkan oleh batu-batu kerikil dibandingkan dengan batu yang besar. Orang tahu itu batu dan dia menghindar dari batu tersebut sehingga dia bisa berhati-hati. Tapi ketika dia berhadapan dengan seperti kerikil tadinya, tidak sadar itu menjatuhkannya. Ya, kesenangan, kebahagiaan, harta yang banyak yang dia dapatkan malah membuat dia jauh, semakin jauh dari Rabb-nya. Maka kita bisa menjadikan suatu barometer, ya. Kita bisa menjadi, bisa mengidentifikasi, ya, apakah harta kita itu, harta atau kesenangan yang kita dapatkan itu berkah atau malah sebaliknya adalah bagian dari azab. Kapan? Coba kita lihat. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita dapat kemewahan, kita dapat harta,
apakah membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, atau malah sebaliknya. Itu sebagai barometernya, wahai saudaraku. Kau punya harta, punya kekayaan, coba lihat, perhatikan. Kemana dia membawa? Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Bercerita di Nu'min Sa'a ini perkara-perkara yang kiranya ada ujian yang manusia banyak yang gagal atau tidak sabar untuk menghadapinya. Sebagaimana Rasulullah juga katakan, yang aku takutkan bukanlah kepakiranmu. Rasulullah mengatakan, berpesan kepada para sahabatnya, yang aku khawatirkan ujian itu menimpa umatku bukanlah kepakiran, bukanlah kesusahan, kesulitan, tidak. Kenapa? Rasulullah sudah yakin mereka akan berhasil menghadapinya dengan iman yang mereka miliki, sabaran, karena sudah terbiasa dengan kesulitan tersebut, dan mereka semakin dekat malah dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Tapi yang kukhawatirkan, yang kutakutkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, mudahnya manusia mendapatkan kemewahan dari dunia. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kenapa Rasulullah takut dunia ini dibentangkan kepada umatnya? Karena Rasulullah tahu banyak orang yang mampu bersabar. Seorang muslim itu dia mampu bersabar, tahan, dia kuat dia ketika diuji dengan kesulitan. Tapi banyak yang tidak sanggup, tidak mampu bersabar, bertahan ketika dia diuji dengan kemewahan dunia. Kenapa? Dia nggak tahu, dia nggak sadar kalau ternyata ini adalah juga bagian dari ujian. Allah ingin lihat, Allah ingin tahu, melihat hambanya ketika diberikan nikmat tersebut, untuk apa dia gunakan, kemana dia belanjakan, adakah dia menolong saudara-saudaranya sama muslim, meringankan beban-beban fakir, miskin, dan janda, atau dia hanya gunakan untuk poya-poya, hura-hura saja. Ya, engkau akan ditanya, wahai saudaraku, engkau akan dihisab sekecil-kecilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kau akan lihat harta yang kau dapatkan, kemana atau dari mana kau dapatkan harta tersebut, dan kemana akan kau belanjakan. Jadi kalau pertanyaan untuk orang yang dia diberikan kesenangan tadi, dia mendapatkan apa namanya, proses yang lebih panjang. Sama halnya ya, kita pernah dengar analoginya, seseorang yang dia pergi ke swalayan atau supermarket atau minimarket, atau sekarang banyak ya bisa kita dapati. Ketika dia masuk ke dalam, tentu banyak yang dia lihat kiri dan kanan, dari makanan, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Dia juga membawa keranjangnya, baik yang dengan didorong atau dengan yang dia tenteng ya. Nah, semakin banyak yang dia ambil, yang dia masukkan ke dalam keranjangnya, setelah selesai dia berbelanja, maka dia akan mengantri, mengantri di tempat pembayaran. Adapun orang yang dia bawa keranjang asalnya, tapi ternyata nggak ada yang dia ambil, maka apa yang dilakukan? Dia taruh lagi keranjangnya, kemudian dia keluar begitu saja. Dia nggak perlu ikut ngantri. Kenapa? Nggak ada yang dia beli, gitu ya. Adapun orang yang mengambil atau membeli tadinya atau mengambil barang-barang di market tadinya, dia harus menunggu antrian. Satu,
kemudian dia harus menghitung satu persatu dari apa yang dia ambil. Dihitung satu persatu. Semakin banyak yang dia ambil, maka semakin panjang proses penghitungan tersebut. Kau punya mobil, akan ditanya mobilmu itu uangnya dari mana kau dapatkan. Satu persatu diproses. Kemudian mobil ini kemana saja kau pakai, akan ditanya. Satu persatu dari apa yang kita miliki, yang kita dapatkan itu, yang kita punya itu akan ditanya. Wahai saudaraku, jadi benar yang Rasulullah katakan, bahkan orang yang fakir itu, fakir miskin itu, yang dia tidak punya apa-apa, dia mendahului orang yang kaya ini tadi 500 tahun untuk duluan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tidak ada yang dihitung, dihisab darinya, dari kekayaannya, tidak. Paling dari amalnya saja yang dihisab, apa amalannya. Kalau baik sholatnya, maka baik amalan lainnya, maka dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Tapi kalau sebaliknya, orang yang kaya tersebut, hartanya dihitung, dihisap, apalagi sampai membuat hartanya ini membuat dia lalai, sehingga dia tidak lagi mengindahkan perintah-perintah agama. Dia meninggalkan sholat yang 5 waktu. Dia meninggalkan perintah untuk, bahkan dia tidak pergi ke haji dan umroh, padahal dia mampu. Allah musta'an. Nah, sampai seperti itu, wahai saudaraku. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang dia akhirnya, yang awalnya dia orang yang taat, beribadah, taat sholat. Dia selalu sholat yang 5 waktu di masjid. Setelah Allah bukakan kepada dia kekayaan, kemewahan, dunia, mudah rezeki dia dapatkan. Malah sedikit demi sedikit dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dia mulai sedikit demi sedikit berani untuk meninggalkan sholatnya. Sedikit demi sedikit dia mulai bermain-main dengan perkara yang haram. Allah musta'an. Maka ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW ketika umatnya dibentangkan dunia kepadanya, membuat dia lalai, lupa hakikat dia hidup untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, selamat walaupun diuji dengan kesenangan, kemewahan tersebut, tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita lupa, dan kita tetap menjaga ibadah-ibadah kita, harta kita, harta yang berkah, membawa kita selalu menjalani ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.